inspirasi. Prosatu RRI. Usai jam kerja bertempat di ruang rapat kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Rotendau di kawasan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Selasa 25 Agustus 2020, Ketua Bawaslu Kabupaten Rotendau Tarsis Tomelu minta karyawan Bawaslu Rotendau untuk mencermati materi pembelajaran jurnalis yang disampaikan jurnalis Bung Gebi Horekmaking yang adalah senior koordinator pertama RRI SP Rote. Menurutnya materi yang disampaikan pada karyawan Bawaslu dapat membantu karyawannya untuk menulis berita yang akan dibuat dalam web dan blue tim Bawaslu yang akan diterbitkan nanti. Pada teman-teman media dari RRI, dalam rangka pengembangan media di Bawaslu Rotendau ini, banyak masukan, banyak materi yang sudah disampaikan kepada teman-teman di Bawaslu ini untuk bisa dapat menulis berita yang akurat, berita yang bisa dapat diserahkan kepada masyarakat, dan itu menjadi pedoman bagi kami di dalam penulisan-penulisan berita untuk bisa terjemahkan di dalam buletin kami yang akan kami terbitkan. Sementara itu, permateri Gebi Horekmaking meminta karyawan Bawaslu Rotendau yang memiliki kemampuan menulis berita agar membatasi diri dengan tidak beropini pada setiap sumber berita yang diperoleh, berita yang dihasilkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak membuat kegaduhan secara internal Bawaslu, tentunya mengacu pada regulasi dan aturan yang ada. Bawaslu ini kan lembaga mengawasi sekaligus diawasi. Enggak, bukan tidak mungkin ketika terjadi hal-hal di bawah teman-teman jadi sasaran. Mau produksi berita ya, unsur pemberitaan jadi patuhi, ditaati, jangan buat berita gaduh, jangan tendensius, jangan turunkan opini. Di lini ke pengawasan tentu Pak Ketua teman-teman punya aturan sendiri. Di tempat yang sama, Martinus Alo, koordinator sekretaris Bawaslu Rotendau, berharap jika Bawaslu Kabupaten masih membutuhkan tuntunan penulisan berita yang baik, agar ruang itu diberikan. Dari bapak-bapak yang sudah mahir dalam media, tentunya tidak menutup pintu bagi kami untuk bisa berkonsultasi. Pembekalan jurnalis bagi ketua dan anggota dan karyawan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rotendau ditandai dengan latihan penulisan naskah berita, diskusi produksi naskah, dan tanya jawab. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Kanal Inspirasi.